dan belum pada mau berhenti beranilmu, kalau ada soalan-soalan sepatutnya dua ada berhenti mesti isyarat ni ada soalan ke apa soalan. Assalamualaikum. Ya Bapak-Bapak Ibu, anda nak tanya macam mana kita nak meraih khusyuk dalam solat ketika ada sirat merah yang tersangkut dengan solat? Apakah ciri-ciri atau faktor untuk kita meraih khusyuk dalam solat? Khusyuk tawadhu. Dia perkataan dua tu, dia regu dia khusyuk tawadhu. Pokok hidayah dia taufik. Khusyuk orang asli, urusan kalbu. Lau khusyuk hadha, lau khusyuk jawariah. Satu hari Nabi tengok orang semaya, tangan duduk garu. Muka paling kanan. Nabi kata kalau hati pun orang ni khusyuk, anggota dia tu khusyuk sama. Anggota dia rata-rata tu, kih, hati buruk dia tak tenang. Dari tak tenang hati buruk, maka tubik ikut anggota. Hati buruk kita tak tenang, tak tenang kenapa? Kenapa kita semaya tapi paling kanan, paling kiri tangan, garu lah. Macam-macam benda. Kenapa? Kanonnya pertama kita semaya nanti boleh jadi kita tidak berasa ibadat. Kita berasa hanya adat. Adat resen. Adat secara Melayu pula punya bank apa kaki bersurah. Bila subuh punya bank rugi surah. Adat secara Melayu semaya. Kalau orang duduk tangan ni memang tak khusyuk. Tapi kalau kita sembahyang atas ibadat, atas jadam hamba ke diri kepada Allah, dan Allah minta aku sembahyang melalui tiga cara. Sekaligus tubuh badan, cacingnya, rokok sujud, dan bacaan, baca begapa, aku baca, dan hati. Bacaan ni nampak tubik ke mulut, tapi jatuh nombor dua mulut. Nombor satu mahir daripada hati. Belum pada nak kata bismillah tu. Kalau boleh jangan menjadi tubik daripada mulut. Tubik daripada hati dulu. Hati nak kata bismillah, maka lidah tu nak kata. Maka lidah sebagai jeruk bahasa hati. Innal kalama la fil fu'ad wa innama ju'al lisan al fu'ad dalila. Cakapan ni duduklah hati, bukan duduk melidah tu. Lidah ni hanya jeruk bahasa. Jadi belum kata bismillah ni, mari perhati dulu. Belum pada kata a'udzubillah, mari perhati dulu. Hati nak Allah pada syaitan kata a'udzubillah bin syaitan rajim. Ya Allah, tulah halah syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama dolak. Bagi Allah. Maka aku mula. Batu ujub tahun ni ada amin. Wal maudhumi alaihim al-dhalin amin. Amin mana ke beliau? Kadang-kadang kita macam amin. Tak tahu gapa sekarang. Amin. Buya abis amin. Luah pula tu. Amin. Gapa dia amin wajib? Tahu. Dari pandang khusyuk lagu mana, kita sedih tak terkerti. Orang baca lah sepanjang tak kerti makna dia, doktor kata supaya orang makan ubat, tak buat selapu. Bateri kita tu, bateri ke ubat tu, bila kita nak pasang, kita buat selapu dia tu, di pala punak dia tu. Kalau kita beli bateri radio ke berapa, telefon ke, tersumbat, tak buat dia punya selapu ke berapa, kita panggil tak buat. Tak jadi. Tidak connect. Tak ada hubungnya. Ubat. Kadang-kadang ubat tu dia bukulan plastik. Kita lain dengan plastik. Mana boleh jadi apa? Jadi tak kesan. Jadi kita semaya, kita mengaji. Dan lo ni alhamdulillah, tiap surga, tiap biasa, ada tu guru. Anak kita kadang-kadang lebih pandai pada ayah. Ayah zaman hari tu, beranak zaman hari tu tak pandai. Anak pandai. Anak pandai apa dia? Ayah tak sering ngaji, boleh kanak seorang. Jadi ihdina, ya Allah, pimpinlah kami. Bukan mudah nak minta Tuhan. Kita pergi rumah Tok Kemulu. Kadang-kadang nak kena baca. Tok Kemulu tanya. Mana kerja? Main besok lah. Aku dah kerja. Balik. Setara Tok Kemulu, payah basah dah. D.O. kau payah basah. Kau menteri besar, kau payah basah. Tuhan jauh sekali. Tuhan ni bukan basah, bukan kerja dia. Bukan orang. Tapi dengan sebab Tuhan ni, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya amat buruh lah, amat kesian belah. Maka marilah belah mana sekalipun. Nak pukul berapa, tengah malam, tengah hari, berapa. Tak ada masa Tuhan tutup. Pintu dia terbuka sama-sama. Umur Tok Kemulu, kau mau di kau berapa, umur wakil, berapa, polis kau berapa. Ada masa tu jabat. Tuhan tak ada jabat dia. Buka kat umur. Gila tengah malam, tengah hari. Ya Allah, tengah malam dia dengar. La tak khuduhu sinatum wala naum. Tuhan ni ngatuk, tidak tidur jauh sekali.
Tak nak panggil dia, tak nak kapo dia tengah hari, tengah malam, kapo ada ismaya, tak ada ismaya pun. Ya Allah, dia dengar lah. Jadi ihdina ni, tubik mulut kita ni, betul-betul kok ihdina ni, tanda kita nak minta Tuhan, nak minta dengan Tuhan Tuhan hidayah. Kok ihdina ni kita baca dengan perangah, gitu ya. Dah macam tahu kan baca ihdina. Begitu ya lah, kat Tuhan mana nak peduli. Dah mu tak pelahak kat aku tak pelahak. Ini benar-benar begini yang menyebabkan orang tak ada khusyuk tahu apa. Nabi kita Muhammad SAW pun disebut arihna bihaya bilal. Nabi kata kalau serabut perut, kalau serabut kerja banyak, dia kata bila, tu bila, baik aku nak semayang. Seronok Nabi boleh semayang. Semayang bagi Nabi ni seronok. Kerana boleh kecek kan? Orang lo ni kecek dengan rutin, dengan telefon, kena bayar. Kata lo mana tu telefon? Budak sengih-sengih tengah jalan, sengih tengah jalan waktu telefon. Kadang-kadang sepak orang tu, macam-macam. Duk kecek dengan rutin dia. Hei, waktu tu nak ke dia, tak tahu lah ni. Tapi habis apa ni, bayar dengan telefon, cakap kecek dengan orang. Kita dengan Tuhan tak sih. Dengan orang kita nak, sedangkan orang tak tentu lagi nak kita ke tidak. Dengan Tuhan tu nak kita, tapi kita tak cara ni. Tak pandai kita, tak kenal diri kita, dia tak kenal Allah Allah. Nak kenal orang, tak mengaji. Tak mengaji orang mengajar. Kadang-kadang orang mengajar tu pula, macam juga. Mengajar kadang-kadang mengajar muda-muda-muda. Dia guna kitab jawi, hok tulis zaman petani. Jadi dia baca kitab jawi, hok tulis, ditulis zaman petani hari itu. Maka ada pun Al-Qasah, Kalipot Setiwa, mana budak nak kerti, akhirnya kat pemegi. Dia mengajar benda Melayu pun tidak, petani pun tidak. Jadi, lah ni kita ada guru, halakah pun kita pergi kursus. Orang muda-muda balik pada Mesir, balik sekolah menengah. Pasal orang ni perlu kita minta dia buat program. Pas subuh, amba kalau tubuh sehat, pas subuh amba ambil masa 10 minit, 5 minit. Bukan baca kita ada, baca subuh, baca lah semayang tadi. Pakcik, dalam ayat, dalam kaab pertama tadi, kita baca ayat ni. Maksudnya gini. 10 minit, tak apa, 5 minit. Sekali orang panggil senapah, tazkirah senapah. Ambil bacaan lah semayang tu juga. Ambil doa kita baca lepas semayang, wirid kita panggil. Wirid kita baca hari-hari tu. Amna Rasul Ma'udzul Ibn Gapa dia, Laikan Dipullah Nusa Ilaw Sa'ab Gapa dia. Ambil waktu, 10 minit. Sekali lah kita, demo nak pergi pejabat pun tak terganggu. Kawan nak pergi masuk bilik air pun tak terganggu, kita ambil masuk. Jadi benda lagi ni orang boleh buat. Amba buat benda contoh, mereka kalau amba uzur, tak tahu lah. Batuk, kualitif, kau tak apa. Kalau balik, macam tengah malam kan. Pas subuh ni jadi masalah. Oh, so jawab. Orang lain lagi, ada soalan? Ada soalan? Tak faham berlaku. Kau faham berlaku? Kau tak faham berlaku, tak ada soalan juga. Faham berlaku pun, tak perlu soalan.